Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng sumping di channel HB Blog nya eta sareng abdi Joni Wijaya. Channel anu ngabahas tentang keindahan alam, tempat wisata, prasejarah-prasejarah atau peninggalan-peninggalan di zaman baheula. Pokona mah kanggo pada sarana mangga ditonton, hayu urang Bandungan. Hoream dieu namanya capeknya. Mini kira mancing na balong heuh. Na balong mah seueur dinya, Dek. Di mana Cikonang? Beli teteh 1 kilo. Terus nusutnya lira bisa. Ayo cana. Cana calana, calana ponok. Beda-beda. Tah di video ieu nyaeta urang nuju aya di sawah. Nyaeta sawahna teh sawah Cirenggong. Handapeun lembur Tamang Kuning, pokona mah deket oge ka Cipancarar. Iya, ka mana, ka Bandung? Bandung, ngalayangan. Teh Wenti, bade ka mana? Kemana, Jang? Sawah. Dah di video ieu nyaeta urang teh waktuna kukurusukan ka sawah atau asuk-asukan ka tengah sawahnya baraya. Naon jero? Nyaeta urang teh arek dibuat pare atau bahasa Indonesia namanya eta mau panen padi. Jadi bahasa Sunda tuh dibuat pare, ya kan ya. Pare itu lain pare yang pahit-pahit, tapi pare itu dalam bahasa Sunda tuh nyata padi ya. Bisa ditinggal gitu, bisa ditinggal iku baraya sadayana. Jadi pare nang geus rasak alias udah matang gitu kan ya. Jadi buat dibuat teh geus waktuna, daripada bea kumanu kupiit mendingan dibuatkeun buru-burunya. Nah, ieu teh salah saja istana nyaeta saung nu aya di sawahnya. Nu di ditu pila tuh nya tulungan si Abah. Istana jeung pila teh kieu di sawah bagasnya saung paranti metis paranti botram. Uy. Uy. Jero. Tuh. Pokona mah ka dulur-dulur sadayana, ka baraya sadayana, ulah hilap pokona mah disukai, di like-like teh ya, di komen, di pasian komentar, masukan, terus di subscribe teh ya, da subscribe gratis. Eta ulah poho loncengna teh ya, diteken-teken MST kaliwat, MST anu kaliwat, pokona mah ya. Soalna sok loba aktor, aktris anu araranyar, anu kararasep, anu galelis teh geuningan ada pokoknya namanya. Ek bapak-bapak, arek ibu-ibu, ek emak-emak diasupkeun we kabeh. Tuh coba bisa ditinggalnya, bisa dilihat oge bahwa di dieu teh sawahna teh luas pisannya, ujung ke ujung sawah, ditambah aya dua gunung anu kembar. Kebeneran oge cuaca poe ieu mah angkeb alias mendung, jadi urang teh moal kapanasan, kulit ge moal hideung-hideung teuing gitu nya. Tah ieu teh sawah tuh di nikah itu teh, jadi parena teh padinya itu udah pada matang semuanya ya. Nah iya namana proses napian, napian padi atau micin-micin gabah, micin-micin buang-buang yang
isinya kopong-kopong alias hapa teh ya nya. Jadi cara nanti digoyang-goyang ditapi-tapi gitu ya. Tapi teh nyiru teh ngaranna naon ya bahasa Indonesia. Woi. Aduh. Sok kayak hanya ke bekaya belutan ya. Kondisi sawah anu garing kieu teh eta sawah anu paling diharapkeun ku para petani. Pokona mah nu tani teh paling ngarepkeun sawah garing kieu di saat panen teh nya. Soalnya henteu ledok, jadi enggak becek gitu ya, enggak susah juga, enak. Tapi buat bedak detik mah ada resepna nu belok, ngeledok yang becek, soalnya kan sok loba belut. Jadi nu ditanam di sawah teh nu diplak teh salian ti padi aya oge sayuran-sayuran nu sejena atawa nu sabana nu sajabana gitu nya. Kosterong, cabe, cengek, tomat, pokona mah loba pisan sayuran-sayuran gitu nya nu bisa dimanfaatkeun, nu bisa dimasak. Masa ini tinu video si mama bisa ini ya sial. Lila. Lu mau jurai ke Lila. Alah mau bisa wae alungkeun ka itu ka sawah ah. Keteangan. Mana al? Lauk naon? Mana? Lauk Ramadan. Ayo lauk lebaran. Bapak sana itu menang naon tuh. Tinggalkan salonya. Yuk buru. Sing kotor pisan baju na al. Bajunya si kotor pisan. Oke ya. Iya iya ibu-ibu nu ngarasakeun teh. Teu budakna teu inungna lato-lato. Tah nu kieu permainan anu viral teh nya nu teu nempo batas usia. Iya. Teh buka lato kana. Geus. Ieu mah gemeko da habal kota teh 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 anu di pisah cairan. Ieu cair mah. Ibu buka kan, iya mestinya. Asin terus tajam sampai. Tah, nu kieu guys nu ditunggu-tunggu teh nyaeta mabar. Makan bareng. Ajek bahasa Sunda nama inu kieu teh botram. Tapi dahar babarengan gitu nya. Nu kieu teh paling nikmat, paling enak lamun di sawah urang kieu. Jadi karena mayoritas di kampung itu seseurna petani, banyaknya petani, para petani gitu ya. Jadi kebanyakan masyarakatnya teh masih menanam macam-macam sayuran, terutama makanan pokok seperti padi ini ya guys ya. Menang tuh? Tuh. Menang wae. Sok aya cahana tal de. Impun hungkulnya. Buki kasep we nya. Kasep we de. Atuh teh ama ah, sidama ka antrum teh dan nijukan abi gerak. Oh nijukan tulang. Lah, truk yuk.
mah jeroannya. Dei. Tilu dua hiji, trit. Oh, benar sok. Wah, lila euy. Tah itu guys nya kasederhanaan anu nikmat teh luar biasa teu aya bandinganna atuh da kumaha deh nya udara sejuk nikmat pisan jauh tina kagandengan da lamun urang di kota-kota gede mah moal manggihan ga bakal nemuin hal-hal yang kayak gini itunya jauh pisan moal air ngitrengit acan di nukie mah paling hileud hileud jamu. Guys. Tunggu sebentar. Pisan suara kanggo dulu-dulu sadayana ngan cukup sakenya video vlog poe ieu katanya vlog sawah poe ieu pokona mah nuhun pisan kanotos nonton kanotos ka Bandunganana katanya kumaha cara panen padi atau panen atau dibuat pare teanya pokona mah nuhun pisan tong hilapnya dibantu di komen di like disukai di share atau dibagikan sang di subscribe tong hilap nyalakan oge loncengna di tol-tol-tolnya pokok nama abdi di HB Vlog undur pamit abdi ngucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.